Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada rumput yang sangat hijau sekali. Ini ciptaan Allah SWT. Bisa dibuat makan kambing, sapi, domba dan lain-lain. Nah, ini ada yang lebih besar. Ini diciptakan oleh Allah SWT, ditumbuhkan oleh Allah. Itu depannya padi. Coba lihat dari tanah yang beda. Dari tanah yang sama, air yang sama, udara yang sama, sinar matahari yang hampir sama. Ditumbuhkan oleh Allah berbagai macam. Ini siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat ciptaan Allah ini mestinya tumbuh keagungan kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanaman rumput ini kayaknya tidak berharga, tapi ini sangat penting. Dimakan oleh hewan. Hewan dagingnya dimakan oleh manusia. Mungkin itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.